Hari ini saya akan masuk pada tutorial yang kedua dan kita akan gunakan sikit lagi penambahan. Contohnya kita akan gunakan polygon, kemudian kita akan gunakan 3-point art starting limit untuk contoh yang kedua, tutorial yang kedua, iaitu dinamakan sebagai locking plate lah. Dan locking plate ni apabila kita padkan bentuknya begini lah. Okay, contohnya 10mm, so ni lah dia punya bentuk lah bagi locking plate. So hari ni kita akan buat benda ni lah. Okay, tutorial yang kedua kita akan buat bentuk ni dalam bentuk 2D, kemudian kita akan padkan dia menjadi 3D lah. So kita pergi seperti biasa, yang ni saya tidak share dulu. So, kita akan pergi dekat shortcut ni, part design. Okey. So dia punya apa ni? Unit pun masih dalam unit millimeter. Kemudian okey. So saya gunakan YZ plane juga untuk yang tutorial yang kedua ni. Dan saya pergi dekat sketch. So kita akan buat locking plate ni, so dia ada 3 bulatan kecil berdiameter 25 dan satu ada polygon, hexagon, dan dia punya jarak tu adalah 12. So kita akan buat circle dahulu dekat center sini, center kosong-kosong. Kemudian ada polygon, okay, polygon berada kat sini, bahagian rectangle ni, so dia ada polygon. So just kita tengok ni. Okay, kita ambil dia punya axis yang menegak ni. Ini kita buatlah dia punya polygon. Okey. Kemudian kita masukkan dia punya jarak. Okey, center sini. Center sini ya. So jarak dia adalah sebanyak 65 mm. Okey. Kemudian dia punya diameter sini adalah diameter adalah sebanyak 25. Kita kemudian kita nak bagi dia ni, kita constrainkan dia. So ni dalam keadaan horizontal. Okey, kemudian kita masukkan dia punya nilai dia ni. Setiap ni adalah 12. Okey. Kemudian dia ada lagi satu lagi circle pada center yang sama. Radius 25 ataupun diameter 50 lah. Kemudian ada lagi dua lagi circle kanan dan kiri sini. Kita tak, kalau boleh kita nak dia punya constraint ni kita tak nak, kita delete lah supaya kita boleh besar dan kecilkan dia punya size dia punya. Okay, kemudian kita buat lagi satu lagi bulatan. Okay. So, masukkan dia punya dimension. Yang ini adalah 25. Dan satu lagi adalah 50. Kita masukkan dimension dia untuk ketinggian dia ni sama seperti yang dekat hexagon tu, 65. Kemudian jarak ni adalah sebanyak 65 juga. Ni jarak sini sampai center sini, so ni pun adalah sebanyak 65. Seperti yang dia dah constrain lah, semua hijau. Kemudian saya nak gunakan function mirror. So function mirror untuk kita buat satu lagi ya. Sebelah kanan tadi saya buat sebelah kiri. So saya klik sini, circle ni, kemudian mirror dia. So dia punya axis, so dia akan dapat satu lagi circle. Satu lagi untuk yang kecil dan kita mirrorkan. Mirrorkan dia punya axis ni, dia dapat lagi satu circle yang kecil. Kemudian dia ada lengkung dekat bahagian sini, sini, dan satu lengkung yang besar lah, sebelah atas ni. So saya nak gunakan dekat sini adalah 3 point art starting with limit. Ok, saya klik sini. So saya klik
lengkung yang pertama, kemudian saya klik lengkung yang kedua. Okey, so dia akan hasilkan lengkung contoh kat sini. Okey, so kemudian kita tangent kan antara lengkung ni dengan circle. Ini satu lagi pun sama. Kita tangent kan satu lagi lengkung. Dan kita masukkan dia punya dimension sebanyak 40. Okey. Kemudian satu lagi pun sama. Kita boleh mirrorkan dia. Kita ambil lengkung ni, kemudian kita mirrorkan dia untuk dapat satu lagi lengkung. Okey, cuma yang ni kita kena tangentkan lah. Kita make sure ianya kena pada point tangent. Kita tangentkan dia. Satu lagi pun sama. Kita kongsikan dalam bentuk tangent. Kemudian satu lagi adalah dia punya lengkung yang besar ni. Saya gunakan art. Okey. Di sini. Dan kemudian saya tangentkan. Okey. So, kita boleh tarik lebih ya. Ha. Lebihkan sikit tak apa. Kemudian satu lagi bersama kita tangentkan. Okey, yang ni dia tak cukup. So, kita lebihkan. Kemudian kita masukkan dimension. So ini adalah radius sebanyak 125. So dia lebih sikit. Kemudian kita gunakan trim. So kali ni saya nak tunjuk trim yang bukan menggunakan quick trim. So ini trim yang mula-mula ni. Okey. So you ikut gambar tu yang tak nak tu kita tak klik lah. Saya klik ni, saya klik yang ini. So yang lebihan tu dia akan trim sendiri. Sama juga yang sebelah sini. Saya klik sini. Yang saya ambil yang ni, so yang kat luar yang lebih tu dia akan trim lah. Dan yang sebelah sini, ok, semua yang sebelah kiri ni pun sama, so dia akan trim lah. Ok, dan satu lagi saya gunakan contoh yang ni, kita gunakan quick trim pun boleh. So saya buang lah yang ni. Ok, so kemudian siap yang ni. So kita check lah menggunakan sketch analysis. So kita dapat lihat sini. So dia punya lukisan ni semua dalam keadaan close lah sebelum kita padkan dia. Okay. So kita exit workbench, kemudian kita pergi dekat pad. So kat sini contohnya kita saya sebut 10 dan preview. So dan okey lah. So kita akan dapat lah locking plate dalam bentuk 3D. Okay, locking plate dalam bentuk 3D. So sikit lah penambahan saja ya, daripada tutorial yang pertama ke pergi yang kedua. Kita gunakan key mirror, polygon. Kemudian kita tengok juga daripada segi trim tadi. And then yang lain tu masih seperti biasa lah. Okay, terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba.